video Stationery Hall part yang kedua. Jadi ini kelanjutan dari Stationery Hall part yang pertama kemarin. Dan barang-barang ini semuanya aku beli dari Shopee. Nah, sebenarnya di video Stationery Hall part yang kedua ini ada 3 paket. Cuman ada satu paket yang udah aku buka duluan karena aku udah penasaran banget sama isinya karena aku butuh juga. Terus ini paket yang kedua, ini adalah paket yang ketiga. So, langsung aja aku mulai dulu dari paketan yang pertama yang udah aku buka tadi ya. Nah, untuk paket yang pertama ini aku belinya dari toko muhan.id. Aku bakal cantumkan juga nanti nama tokonya di sini. Terus nanti link dari tokonya bakal aku cantumkan juga di description box aku seperti biasa. Dan di paket yang pertama ini aku cuman beli 2 barang. Aku mulai dulu aja dari yang ini. Ini tuh kayak stiker gitu. Ini aku beli satu boxnya ini harganya adalah Rp6.949. Nah guys, isinya kayak gini tuh, lucu banget kan. Jadi dia dalam satu boxnya itu ada 45 pieces stiker. Nah, stikernya tuh macam-macam, tulisannya juga macam-macam, terus bentuknya juga macam-macam, ada yang bulat, ada yang segitiga juga, terus ada yang persegi juga kayak gini. Ini lucu banget sih. Barang yang kedua dari toko ini adalah kalender mini. Ini harganya Rp15.416. Dan kalender ini dia ada 3 warna. Ada warna hitam, warna putih, sama warna coklat. Dan aku milihnya warna hitam. Karena apa? Karena aku punya pulpen gel warna putih kayak gitu. Nih kayak gini bentuknya. Jadi kalau misalnya aku ngelingkarin tanggal di sini tuh jadi kelihatan bagus gitu loh guys. Tuh kayak gini. Dan ini menurut aku kalendernya juga lucu banget dan dia nggak bakal ngabisin tempat meja belajar. Selanjutnya ke paketan yang kedua. Aku buka dulu isi paketannya. Nah guys, ini dia isi dari paketan yang kedua. Ada berbagai jenis pulpen. Terus di sini ada sticky notes gitu. Aku pilih yang dua ini, yang keropi sama yang panda. Ini lucu banget. Nah, untuk toko yang kedua ini aku belinya dari toko Orange Shop m1.id. Dan ini pengirimannya dari luar negeri. Untuk yang Muhan ID tadi, untuk paket yang pertama tadi aku juga belinya dari luar negeri. Aku mulai dulu aja dari sticky notes yang ini. Ini harganya adalah Rp5.273. Ini sama harganya baik yang katak ataupun yang panda kayak gini. Aku mau bukain satu dulu. Nah guys, kayak gini. Tuh, jadi nanti tinggal ditempel aja deh. Selanjutnya aku mau buka yang ini. Aku mulai dulu aja dari pulpen yang ini. Ini pulpen kayak buah-buahan gitu. Harga satuannya adalah Rp3.872. Aku mau cobain dulu. Alhamdulillah pulpennya berfungsi guys. Nah selanjutnya pulpen yang ini. Ini bentuknya jenis kaktus gitu. Untuk harga satuannya adalah Rp3.200 per satuannya. Dia sama kayak yang tadi, dia ada penutupnya gitu. Nah, selanjutnya adalah pulpen Black Cat ini. Ini harganya adalah Rp3.300. Aku mau cobain juga. Alhamdulillah dia juga berfungsi dengan baik, guys. Next, barang yang terakhir dari paket yang kedua ini adalah pen highlighter gitu. Ini kalau nama kitanya kayak Stabilo gitu ya guys. Aku pilihnya yang warna hijau. Untuk harga dari Stabilo ini adalah Rp4.585. Aku mau cobain dulu dia tuh berfungsi atau enggak. Alhamdulillah dia berfungsi guys. Next, yang terakhir adalah paket yang ketiga. Ini dari toko jianyunstationery.id. Mohon maaf kalau misalnya aku salah nyebutin nama tokonya. Nah, ini dia barang-barang dari paketan yang ketiga. Ini untuk paketan ketiga ini aku lumayan beli banyak barang. Aku mulai dulu aja dari yang barang ini. Ini adalah pulpen. Dan ini pulpen warna gitu guys. Untuk harga satuannya adalah Rp6.754. Aku di sini belinya yang warna pink sama warna hijau kayak gini. Nah, alhamdulillah dia juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya aku mau coba yang warna hijau. Ini dia juga berfungsi dengan baik. Next, selanjutnya aku beli yang ini. Ini tuh kayak sticky note juga.
Untuk harga dari masing-masing model sticky notes ini adalah Rp8.800. Dan satu packnya itu isinya 100 pieces stiker gitu guys. Aku buka dulu aja satu bentuknya kayak gimana biar teman-teman bisa tahu. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini. Dan satu pack itu dia ada 5 warna gitu. Tuh, kayak gitu bentuknya. Next, untuk barang yang ketiga, ini juga sticky note, tapi ini sticky note-nya berbentuk daun. Aku itu beli ini karena aku suka banget sama film Goblin. Kalau misalnya kalian nonton film Goblin, itu kan ada yang daun kayak gini tuh. Jadi dia kayak lucu gitu. Nah, satu pack ini harganya adalah Rp6.750 dan satu pack ini isinya 30 sticky notes. Next, barang selanjutnya yang aku beli dari toko ini adalah masking tape. Ini aku beli yang jenis Twilight. Terus di sini aku beli 2 warna, yang satu itu warna blue, terus warna yang kedua itu warna yellow. Nah, aku buka dulu bentuknya kayak gimana. Nah guys, isinya kayak gini, jadi dia warnanya kayak gradasi gitu ya, mulai dari yang muda sampai yang tua. Isi dari satu packnya itu 4 pieces. Selanjutnya aku mau buka yang warna kuning. Ini juga sama, warnanya kayak gradasi gitu, dari warna muda sampai warna yang agak hijau jadinya kayak gini. Dan harga dari per boxnya adalah Rp13.125. Nah, yang terakhir aku beli kayak stiker gitu. Nah, ini stikernya banyak banget jenisnya, ada 4 gitu yang aku beli di sini. Yang pertama itu ada yang jenis traveling kayak gini, travel ya. Terus yang kedua itu kayak jenis DIY atau apa gitu, kayak buat model-model alat tulis juga. Nah, terus yang ketiga itu dia gambarnya kayak tanaman gitu. Dan yang keempat dia coffee. Nah, aku mulai dulu aja dari yang travel sticker ini. Ini harga satu packnya Rp9.030 dan satu pack itu isinya 45 pieces sticker. Tuh guys, isi stikernya kayak gini, gambarnya lucu-lucu banget. Ada yang gambar kamera, terus gambar uang juga, terus gambar ini apa, stopwatch ya. Nah, selanjutnya untuk yang stiker DIY ini isinya 45 pieces juga. Harga satu boxnya itu adalah Rp9.375. Pokoknya banyak banget lagi lah gambar-gambar yang lain, dia tuh lucu-lucu banget loh. Selanjutnya stiker yang ketiga ternyata namanya itu Rooftop Cafe dan harga satu boxnya itu adalah Rp8.750. Dan ini beda ya guys sama yang dua sebelumnya tadi. Kalau yang tadi itu kan isi per masing-masing boxnya itu 45 pieces, kalau yang ini tuh dia 46 pieces. Cuman beda satu doang sih. Kayak gitu bentuk-bentuk stikernya, nanti akan aku cantumkan juga bentuk stikernya kayak gimana aja. Selanjutnya, untuk stiker yang terakhir, ini yang kayak jenis tanaman gitu. Dan harga satu boxnya adalah Rp7.500 dan satu pack itu isinya 46 stiker sama kayak yang rooftop cafe tadi. Ini juga untuk gambarnya kayak tanaman-tanaman gitu guys, kayak daun-daun gitu. Tuh, kayak gini. Lucu banget kan? Sekian dulu video stationery haul part yang kedua ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah!